Namun kamilah ini mahasiswa yang peduli terhadap masyarakat. Kamilah semua ini yang peduli terhadap lingkungan masyarakat sejati. Saya siap bersaksi. Pagi ke Polres ke sini. Saya buktikan. Saya berikan nama-nama. Berada di tengah-tengah kita. Kita akan mendengarkan penjelasan dari beliau. Ya, tetap jaga ritme gerakan. Jangan ada gerakan tambahan yang dilakukan oleh teman-teman sembilan. Begitu pun dengan aparat kepolisian. Saya menyambut positif daripada adik-adik mahasiswa ini. Pertama yang perlu kita apresiasi dalam menyampaikan aspirasi sudah sesuai dengan ketentuan, memberikan pemberitahuan kepada pihak kepolisian, ya. Kemudian kita juga sudah siapkan pengamanannya sehingga adik-adik dalam menyampaikan aspirasi itu bisa berjalan dengan aman, tertib, dan tidak kita mungkin bisa saksikan tadi, ya, dengan lapang dada. Ya, menerima penjelasan dari kami, kemudian dan juga kembali ke tempat masing-masing dengan tertib, ya, tanpa ada suara-suara atau sorak-sorak. Nah, ini yang patut kita syukuri, ya, patut kita apresiasi, dan mungkin ke depan yang ini menjadikan kami untuk lebih perhatian lagi kepada adik-adik mahasiswa. Nah, mungkin ada komunikasi-komunikasi yang belum tersambung. Nah, untuk itu kami tentunya ada fungsi-fungsi di kepolisian, ada fungsi binmas, ada fungsi-fungsi pembinaan, penyuluhan, ya, penggalangan. Itu kita akan lebih tingkatkan lagi untuk pelaksanaan tugas kita ke depan.